apalagi terobosan yang luar biasa VAR. Ya, jadi VAR ini akan jadi juga pertunjukan yang bisa standar internasional. Fakta-fakta VAR untuk Liga 1. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, kami persilakan. Desakan penggunaan teknologi VAR untuk Liga 1 ramai jadi pembicaraan. Momentum ini tepat karena Erick Thohir sebagai ketum PSSI mempunyai program yang sama. Kenapa harus menggunakan VAR? VAR akan digunakan pertengahan musim Liga 1. Ada yang berbeda dalam Liga 1 yang dijadwalkan kick-off pada Juli mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sistem video assistant referee atau asisten wasit video mulai diberlakukan di Liga 1 musim 2023-2024. Erick menyampaikan kepastian penggunaan sistem VAR untuk Liga 1 2023-2024. Terobosan Liga tahun ini luar biasa. Ini pertama kali nanti seluruh klub punya LED. Ya, jadi kalau kayak di TV-TV itu kelihatan lah LED setiap klub itu nyala, nggak kalah keren sama Liga Inggris. Jadi kalau tadi saya bisik-bisik sama Ibu Siwi, ratingnya sepak bola Indonesia lebih tinggi secara liga dari Liga Inggris, tetapi visual di lapangannya juga mesti lebih bagus gitu. Nah, ini yang salah satu terobosan yang dilakukan Liga, saya apresiasi. Merupakan kesepakatan antara PSSI dan PT Liga Indonesia Baru LIB. Erick menilai VAR akan menjadi solusi dalam mengatasi kontroversi yang acap kali terjadi dalam pertandingan sepak bola Indonesia. Saya mendorong hari ini sudah mulai ada training perwasitan. Karena tidak mungkin liga ini berkembang kalau udah tahu skornya. Nah, kita udah training sekarang. Ada dua wasit dari Jepang langsung kita bawa sedang training. Dari tanggal 15 sampai 20 kalau tidak salah. Nah, nanti ada satu referee yang akan fokus mereview para wasit di liga secara independen dan profesional, ya. Dan juga ada satu wasit yang nanti juga mentoring ke daerah-daerah supaya standarnya sama. Pelatihan VAR dalam transisi. Asep Saputra sebagai Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru LIB memastikan sesi pelatihan video assistant referee untuk Liga 1 2023-2024 dimulai pada 4 Juli. Sesi pertama implementasi VAR di Liga 1 2023-2024 telah selesai. Sesi itu berupa pertemuan dengan FIFA melalui luring dan daring, membahas persiapan penggunaan VAR sejak akhir Juni lalu. Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru menjelaskan ada 5 tahap menuju penggunaan VAR pada Februari 2024. Dari 5 tahapan tersebut, sesi pelatihan paling krusial dan berdurasi panjang karena menyangkut sumber daya manusia. Apalagi terobosan yang luar biasa VAR. Ya, jadi VAR ini akan jadi juga pertunjukan yang bisa standar internasional. Dan insya Allah di bulan Februari bisa berjalan. Ya, trainingnya dari liga sudah dimulai nanti berapa minggu ke depan. Lalu apalagi? Fasilitas stadium. Pemerintah akan merenovasi sesuai dengan blueprint yang kita paparkan ke FIFA. Dana 9 miliar. Fakta menunjukkan PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK kembali menjadi sponsor utama perhelatan kompetisi sepak bola paling bergengsi di Indonesia, BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga hadir pada kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah terobosan untuk meningkatkan kualitas kompetisi ke depannya. Seperti apa renovasi stadium ini? 22 stadium.
1,9 triliun. Artinya apa? Keseriusan pemerintah, keseriusan PSSI, broadcast, para sponsor, ini menjadi sebuah kesatuan kalau sepak bola kita mau terbang. Baik di tim nasionalnya, baik di liganya. Salah satunya adalah penggunaan teknologi video assistant referee untuk meningkatkan kualitas pertandingan. Selain itu, PSSI melalui PT Liga Indonesia Baru LIB juga mengundang wasit dari Jepang untuk memberi pelatihan wasit. Indonesia saat ini menggunakan VAR. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sedang bersiap untuk menerapkan VAR di Indonesia. Tidak hanya itu, kompetensi dalam negeri tetapi juga turnamen kelas dunia. Namun terlepas dari itu, sembari menunggu kepastian mana saja yang jadi stadion tuan rumah Piala Dunia U17 dari keputusan soal VAR, Erik mengatakan akan ada percepatan pemasangan VAR di stadion lain di luar 6 stadion dari yang sudah disebutkan. Yang izin Ketua Umum sampaikan, secara looks juga harus baik. Kemudian kita juga sudah melakukan persiapan untuk VAR. Tanggal 20 sudah kick off, ya. Kemudian insya Allah bulan Februari sudah bisa terlaksana di seluruh stadion, ya. Investasinya ini memang tidak kecil, tetapi selepas daripada investasi tadi, yang jauh lebih penting bahwa sarana dan prasarana dari stadion juga diperbaiki. Beda dengan Thailand. Selama masa edukasi wasit, PT LIB juga akan mendatangkan video operation room sendiri merupakan perangkat VAR yang berada di dalam ruangan. Nantinya, semua stadion di Liga 1 2023-2024 akan dites terlebih dahulu oleh FIFA untuk pemasangan VAR. Asep mengatakan sejatinya ada dua metode dalam pemakaian VAR. Metode itu adalah sentralisasi dan desentralisasi. Contoh kompetisi yang menggunakan metode sentralisasi adalah kompetisi sepak bola Thailand.